Pemirsa, masih suasana menyemarakan Hari Kemerdekaan RI ke-73 warga perumahan Bumi Emas Cilaku Cianjur semangat menggelar karnaval budaya Bhinneka Tunggal Ika. Kita simak liputan menariknya. Lingkungan RW 17 Komplek Perumahan Bumi Emas Cilaku Cianjur Jumat 31 Agustus 2018 menggelar berbagai lomba dan penampilan-penampilan menarik persembahan dari seluruh ke-RT-an di lingkungan RW 17. Usai melaksanakan sholat asar dengan dikawal mobil patroli polisi diiringi dengan tampilan marching band, mereka menggelar iring-iringan karnaval 17-an yang diikuti peserta lintas usia. Tampak semangat kehadiran usia anak taman kanak-kanak, remaja usia SMP dan SMA hingga orang dewasa. Mereka antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan rangkaian peringatan hut itu dari satu bulan full. Inilah puncak akhir acara. Dan nanti akan ditutup sama pembagian lagi di malam minggu malam. Dan ada satu agenda lagi, lomba tumpel antar RT. Dengan menampilkan berbagai pakaian adat dan seni daerah dari 34 provinsi di Indonesia, masyarakat dikenalkan dengan keanekaragaman suku, adat, budaya untuk kembali merekatkan NKRI dengan memahami makna Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih sekali buat para yang sampai saat ini, walaupun tiap tahun selalu diadakan seperti ini. Yang saya menjadi bangga buat warga RT 05 masih tetap eksis, selalu memberikan kontribusi yang terbaik buat warganya. Yang saya rasakan sangat bahagia ya Pak, karena kekompakan RT 05 dari anak-anak sampai ibu-ibu semua memang kompak banget. Kami memang saling udah bukan seperti orang lain, udah seperti saudara, dan kekompakan ini kekeluargaannya. Dan terpilih sebagai juara ke-1 penampil pada ajang karnaval tersebut adalah utusan dari RT 05. Sedangkan TK Intan Mas meraih juara favorit. Iman Sulaiman untuk Lintas Cianjur.